Apapun yang terjadi, kaki kanan tidak boleh turun. Waduh, di videoin saya sama kakaknya. Emang boleh. Asik bersama Bang Rizal. Woi, badas. Ayah, one hand ya, woi, touchdown anjing. Asik, sedap sekali. Aduh, aduh, tiga. Sedap. Asik. Oh, nih orang tua kelakuannya ada-ada aja kalau lihat motor. Asikin, Le. Ayo kita stopin dulu. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. Alright guys, kali ini bersama saya Gowip akan memberikan sedikit pemandangan belakang bola ketika kita Willy. Oh ya, jadi buat penontonnya Syed Abdul Aziz ya, buat penonton channel ini, cepat tahu di antara kalian ada yang pengen belajar Willy, saya kasih tutorialnya sekarang. Wah, belibet anjing. Tutorialnya jangan sampai jatuh, Bang, ya. Ya. Tutorial Willy untuk pemula yang sangat-sangat pemula ya. Dulu waktu saya belajar Willy itu caranya gini, guys. Jadi kaki kanan stay di rem, apapun yang terjadi kaki kanan tidak boleh turun dari rem. Kalau untuk motor standar, awal-awal belajar wheelie gigi 1 saja, gigi 1 dulu. Kecuali kalau sudah ganti gear bisa mulai dari gigi 2, tapi kalau motor standar gigi 1 dulu. Gigi 1, satu kaki di aspal, satu kaki di rem. Tinggal kita mainkan. Jalan dikit. Nah, biar enak kan, biar dapat seimbangnya motor. Terus direm sedikit. Nah, ketika shockbreaker depan mantul, baru kita buka gas sama buka kopling begini. Ya. Kaki kiri di aspal, kaki kanan stay di rem. Apapun yang terjadi kaki kanan tidak boleh turun. Waduh, di videoin saya sama kakaknya. Emang boleh. Sekarang tutorial Stubby. Stubby itu trik freestyle yang paling gampang dipelajari, cuman paling tinggi, paling besar resikonya, guys. Karena resikonya kebalik, sudah nggak ada counter lagi, pasti kebalik. Tapi kalau kita pas ngeremnya, insya Allah nggak kebalik. Bismillah. Ya, begini stupi. Masih. Wah. Ya, di sana ada Bang Rizal mencoba circle, mencoba touchdown circle. Ya, apakah tangannya menyentuh aspal? Oh, gagal. Sekarang giliran aing. Bismillah. Anjing, ada motor, kaget goblok. Asik, asik. Iha. Mari kita wheelie berdiri ya. Kita tes wheelie berdiri. Kita start gigi 2. Bismillah, mudah-mudahan kopling udah slip. Oke. Seperti ini. One hand, tidak pegang tangan satu. Anjing. Lewatan anjing. Kita akan mencoba stupi lagi.
Iya. Ah, selebel. Circle. Duduk. Anjing, dilempar motor ngomong. Aduh, capek guys. Sudah guys, sekian tutorial dari saya ya. Tutorial wheelie yang tadi, yang pertama itu. Kaki kanan stay di rem, kaki kiri dicert aja di aspal, nggak apa-apa ya kan. Namanya juga baru belajar. Korban sepatu 2, 1, sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3 itu oke lah, nggak apa-apa. Daripada kaki kalian habis kena aspal, mendingan sepatu aja yang diseret. Oke guys. Itu tadi tutorial wheelie untuk pemula. Kalau untuk expert mah terserah. Kalau yang udah jago mah terserah, mau wheelie kayang, mau wheelie sambil dongkok juga terserah. Kita akan mencoba wheelie kakinya di setang. Apakah bisa? Soalnya ini gearku gear kecil, guys. Agak susah naiknya. Begini. Coba kita coba ya. Waduh, susah guys. Ulang dari bawah. Stop. Nah, bisa. Gearku besar. Gearku kecil. Saya pakai gear 17 depanku. Berat jadinya naiknya. Gear San Mori ini sebenarnya saya pakai. Karena besok San Mori jadinya saya pakai ini. Kita wheelie lagi, guys. Asik bersama Bang Rizal. Woi, badas. Ya, one hand ya, woi, touchdown anjing. Suhu mah bebas. Ayo, stop. Asik, sedap sekali. Sedap sekali. Udah. Ayo wheelie berdua. Ayo. Mari kita wheelie berdua. Aduh, ada motor mengganggu. Nah, 1, 2. Ayo, 1, 2, 3. Sedap. Asik. Wah, ini orang tua kelakuannya ada-ada aja kalau lihat motor. Asikin, Le. Ayo kita stopi dulu. Circle satu kali lagi. Maimunah. Gagal, guys. Hah? Apa mau scrap? Muka mau buluk anjing. Minimal mandi lah. Apa mau dibonceng? Gak bisa, anjir. Berat, gearku berat. Aduh, jangan. Kalau kamu cewek boleh lah. Kalau cowok aku nanya. Dah, istirahat, capek. Oke guys, sekian video tutorial dari saya. Hah? Oh, saya baru mau anu closing. Saya suruh pakai motornya dia, guys. Apa? Apa? Pakai aja. Udah, saya capek. Oke guys, sekian video tutorial dari saya. Saya kembalikan kepada yang punya channel Bang Aziz, Said Abdillah. Siapa sudah namamu ini? Oke guys.